Halo, assalamualaikum, masih di Virsia Digital. Kali ini saya mau tes Power Class D EPA 3116 D2. Ini wattnya 150 watt. Dan rencana saya mau angkat ini speaker 2 unit 10 in dan 400 watt ini RMS-nya. Oke. Untuk tekanan saya menggunakan 19 volt 3,5 ampere. Jadi enggak ada panas. Oke. Kita cek seperti apa nanti mampukah power class D ini. Dan rencana saya mau menggunakan input ini tablet. Maklum belum punya mixer besar. Nah, terus videonya jangan dilewatkan, oke? Oke ya dulur ya, saatnya kita buka bagian powernya, kita buka dulu. Oke, powernya seperti ini guys. TPA yang versi besar ya, 150 watt, jadi nanti suaranya masih flat, nggak ada triple bass atau gimana ya. Oke, ini untuk inputnya bagian sini, dan di sini ada trimpot untuk volume. Ini soket speaker L dan R, dan ini untuk tegangan. Dan saya menggunakan speaker seperti itu. Nah, itu. Ini 400 watt RMS ya. Dan satu tweeter, satunya sama. Oke, jadi nanti untuk angkat sebelah-sebelah ya. Stereo ya. Oke. Kita sambung speaker dulu. Oke, bagian speaker sudah saya sambung dan kita pasang bagian tegangan. Ini bagian plus dan ini bagian min. Sekarang pasang inputnya, input soket. Oke, okay. Ya sudah saya pasang ya. Sekarang coba kita colokkan ke power case. Apakah sudah bunyi atau belum ya? Sudah bunyi, ternyata ada noise sedikit ini. Tuh, kedengeran ada noise-nya. Oke, coba kita mentok aja ya. Oke. Sudah. Dan coba dikasih musik ya. Bluetooth-nya udah tersambung. Wah, kayaknya mantap guys. Oke, kita coba lihat ya. Thank you.
mantap guys. Oke, kita coba lagi ya. Wah, nge-ground guys. Untuk pendinginnya nggak panas sama sekali, cuma hangat sedikit ya. Mungkin pemakaiannya kurang lama mungkin atau gimana. Ya cukup lumayan kalau buat rumahan, saya rasa udah maksimal, bisa getar lah. Tapi kalau untuk outdoor saya nggak ini ya, jamin ya, atau belum coba sih, belum tes. Mungkin kalau udah tes kita bisa menyimpulkan power ini buat luar ruangan. Mungkin bisa menimbulkan seperti apa. Oke, subscribe dulu ke channel Firsyad Digital biar tahu video-video yang lainnya, pengetesan power cluster yang lain, terutama yang mini-mini, karena ini pembuatan miniatur kebanyakan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, masih di Firsyad Digital. Halo, assalamualaikum, masih di Firsyad Digital ya. Oke, kita coba lagi ya. Videonya jangan dilewatkan, oke?